Assalamualaikum, selamat malam Lur. Hari ini ceritanya kita berada di kios lagi ditemenin Mas Jamil. Ini Mas kesetrum ya? Nyawa kesetrum ya? Alah. Gak senjata Mas Jamil. Tapi kalau nyetrum. Oke Lur, kita mau nyepil buah yang ada di kios kita. Salah satunya ada stok ini lumayan banyak ini. Ini buah apokat ya. Ayo Mas, sepil Mas. Oke, ini apokat apa Mas? Apokat mentega. Mentega. Yang kecil itu. Ini kecil ya? Iya. Segini Lur ya. Kecil ini. Ini termasuk tanggung ini ya. Ini stoknya ini. Ini berapa harganya Mas? 20.000 ya. Ini masih mentah ya. Jadi milih yang matang juga ada. Nah, ini milih ya. Jadi yang matang pokoknya di temu empuk berarti ya matang. Oke Lur, ini jenisnya apokat mentega ya Lur ya. Ini termasuk ukurnya tanggung. Kalau ditimbang isinya berapa Mas kira-kira? 5-6 Ah, 1 kilo. 5, 6, ya. Oh ya, sekitaran 5 dan 6 ya. Kalau besarnya segini ya. Ini kalau dimakan ya seperti mentega itu ya. Kenyil-kenyil nah ya. Oke Mas, lanjut Mas. Mana lagi? Yang ukurannya agak besar. Ah, ini juga tipenya mentega ya. Oke, ini lebih besar Lur. Seperti ini Lur ya. Jadi lebih besar lagi. Ini juga mentega. Harganya berapa, Mas? 25. Oke, ada yang beli? Oke. Ini, Mas, ini apa kata apa? Aligator. Apa? Aligator. Oh, tipenya aligator. Oke, seperti itu ya. Oh, Mas, sama jalannya, Mas. Oke, yang ini adalah mentega apokat aligator Lur ya. Besarnya luar biasa Lur seperti ini. Dan ini ceritanya tadi masih mentah Lur ya, cuma sudah dibelah untuk testimoni atau dalamnya seperti ini Lur ya. Ini tadi dibelah karena ini ada yang tato, jadi otomatis kalau diibu tidak matang Lur ya. Ini sobek, jadi otomatis kalau didiamkan atau diimbu ini tidak akan matang lah. Ini sekiranya dibelah buat contoh saja. Kalau dalamnya seperti ini Lur ya, ini masih mentah Lur ya. Kalau sudah matang nanti lumayan kuningnya, lumayan kelihatan kuning ya. Oke, seperti ini namanya apokat aligator ya Lur. Ini harganya 30.000 Lur ya. Ini stok juga tidak terlalu banyak Lur, seperti ini Lur ya. Kalau sebelahnya ini apokat mentega. Ini yang warna segini kayak gini ya, ini sudah matang ya. Kalau yang ini masih mentah, mungkin besok lusa atau besok sore ya sudah matang. Ini harganya 25 Lur ya. Ini kalau ditimbang sekitaran isinya 4 ya, 45 ya kurang lebih kalau 1 kilo ya. Oke. Mungkin itu ya review hari ini. Ini ada 3 jenis. Kalau yang ini apokat mentega, ini yang tanggung Lur ya. Ini harganya 20.000 ya. Untuk yang ini yang besar, ini harganya 25. Dan untuk apokat aligator ini ya. Oke. Ini harganya 30.000. Oke, mungkin cukup sekian. Kita sambung di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channelnya Bakul Buah dengan cara like, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum.